Halo guys, welcome back to Raja Esports. Dan gue Raja Pugu. Dan gue Raja KNP. Hari ini as usual kita akan open pack karena ini hari Kamis. Jadi open pack minggu ini cuma gue doang ya, karena si Kenny ya, lagi gak weekend league. Ya udah gak main food champ guys. Udah gak main food champ, karena ya, timnya tuh udah mentok banget. Jadi mau di upgrade yang mana coba. Kalau gue sih masih ada yang mau di upgrade, jadi gue harus main food champ. Oke, langsung aja. Oke, sekarang di ID gue bakal buka rivals dulu. Wih, ambil pack lah. Ya? Gua emang dari minggu-minggu kemarin gua ngambil pack mulu. Oh. Karena kan sekarang sering banget walkout. Benar. Kemungkinan besar walkout. Jadi lebih bagus ambil pack. Oh benar, iya. Sayang kalau ngambil koin, koin 40.000 mah gak ada harganya. Gitu doang. Iya. Okay. Wah, gimana nih? Aduh, gua lagi out of form guys. Lagi jarang main gua. Ngomong kan minggu ini lo mau tanding food kan? Iya, gue lagi latihan keras sih ini. Nah, harus dong. Lawannya berat sekali dari Bali. Oh, Simhen. Okay. Simhen. Iya, minggu lalu gue juga lawannya dari Bali juga. Bali ya, Bali aduh, keras nih. Keras memang. Hampir terkambek ini gue, aduh. Hampir. Oblak, Cruz. Oblak atau Cruz ya? Sama sih ratingnya. Kayaknya dua-duanya gak bakal kepake deh. Gak bakal kepake sih. Cruz lah mungkin. Cruz ya. Lebih lumayan lah buat... Benar. Banyak bakar-bakar gitu benar, kan. SBC. Masih ada banyak SBC sekarang. Nah. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, gua udah punya belum ya? Belum. Enggak, belum punya. Kalau udah punya belum. Ada tulisannya. Benar. Oh. Oke, Wan-Bissaka, Cruz sama Simhen. Lumayan. Ya, okay. Tapi Wan-Bissaka kepake enggak? Enggak kepake ya. Kepake. Siapa sih sekarang? Gua pake si Carvajal. Cuman gua pengen ganti sih La Liga. Kenapa tuh? Karena apa? Karena gua pengen masukin CR. Jadi gue harus ganti ke Cuadrado. Kenapa jadi Cuadrado? Cuadrado sama Delit. Delit ya? Ya Delit TLT. Benar. Oke, langsung aja kita buka Rivals. Banyak sekali nih packnya. Banyak sekali. Kita buka yang dulu deh. Itu kan Lone Icon. Ya gak apa-apa. Pemanasan dulu. Ngapain? Ntar kalau ada yang belum dibuka. Oh jadi jelek nanti jadi ya. Oke. Apa ini? Brazil. ST. R9. Waduh. Gila lo. Pele. 99 coy. Gila. Coba bukan lon. Benar. Coba bukan lon. Tapi gue bukannya udah punya ini. Yang dari Summer Cup. Oh iya, dapet dari Summer Cup. Iya, gue kan punya Pele. Gak ngaruh juga kalau gitu ya. Zidane. Cuma gua doang kayaknya gua lihat yang pakai Zidane. Yang lain pada pakai De Bruyne. Okay, sorry guys, tadi ada gangguan teknis. Lost connection. Okay. Gua mau swap dulu. Oh, jadi 6 ya, kayak gitu ya. Oh, ditambahin. Oh, keren juga. Oke. Iya. Baru tahu gua. Padahal udah mau habis FIFA juga. Oke, guys, langsung aja kita buka pack dari Rivals. Tapi ini berubah ya? Maksudnya? Apa yang berubah? Maksudnya dari Rival ditambahin gitu nggak sih? Karena gue nggak pernah lihat ada 3 mega pack. Iya nggak sih? Untuk rank 3, gue biasanya cuma 1 mega pack sama 1 apa gitu. Iya. Ya kan ditambahin nih kayaknya. Tuh, tadi gue ambil koin aja. Oke, guys. Oke. Walkout. Lah, oh enggak. Oke, langsung aja skip kalau tidak walkout. Quick sell. Udah enggak ada harganya ya kalau sekarang. Enggak ada harganya. Untuk fodder juga udah enggak ada harganya. Udah enggak ada yang beli juga. Paling squad fitness doang. Squad fitness. Tapi by the way squad fitness di FIFA 21 udah enggak ada. Udah enggak ada, guys. Di FIFA 21 squad fitness dan training itu dihilangin. Yah, keluar lagi. Ya, apa ini? Lost connection lagi, guys. Kenapa sih dihilangin? Iya, aku juga nggak tahu sih. Mungkin biar kita bisa bervariasi kali ya, biar bisa maksudnya ditukar gitu. Oh iya, benchnya. Iya. Maksudnya tuh fitness semua fitness dihilangin. Maksudnya player fitness dihilangin apa cuman kartu fitness doang dihilangin sih? Iya semuanya dong. Kalau kartu fitnessnya nggak ada ya masa tetap ada fitness? Oh maksud gimana? Nggak maksud gua kayak gue pikirnya tuh kayak fitnessnya tuh. Oh, gak bisa diisi gitu, gak harus bisa diisi, di-rolling. Harus di-rolling, jadi harus ada rotation gitu loh. Bisa juga sih. Gue mikirnya gitu.
Karena gue sempat lihat di Twitter banyak yang komen itu. Jadi gue harus pakai gunain reserve sama subs gitu. Jadi gue nggak tahu sih. Menarik juga sih sebenarnya ide sih. Jadi orang bisa bervariasi gitu. Enggak cuman apa Neymar, Mbappe gitu di Fado. Maksudnya enggak pakai tim inti terus lah tiap kali bertanding. Sekarang kan pada sama semua timnya. Benar. Jadi agak bosen sih ngeliat. Bosen banget. Oke, mega pack yang kedua, guys. Lo lihat. Iya, tidak apa-apa juga. Kayaknya mendingan ambil koin tadi tuh. Harusnya sih ambil koin. Iya, harusnya sih ambil koin. Ini memang penyesalan tuh dan terlambat. Oke, squad fitness. Nanti kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan lu harus rotasi pemain lu. Contoh nih, misalkan kita Rihu Cem nih. Iya. Lu lagi rotasi nih, lu pakai tim kedua. Tiba-tiba lu ketemu lawan yang jago tapi dia lagi pakai tim utama. Aduh, itu berat juga sih. Nah, gimana tuh? Itu jadi pusing juga sih. Iya kan, kayaknya agak nggak fair juga sih. Agak kurang gimana juga sih sebenarnya kalau harus terpaksa rotasi gitu. Iya. Kayak gue rasa fitnessnya emang dihilangin. Emang harusnya sih, logikanya sih harusnya dihilangin. Iya. Wih, apa nih? Gak ada wakot satu pun. Apa ini? Maksudnya apa ini? Maksudnya gue dapet CR gitu di track. Mungkin, di pack terakhir. Mungkin. Di pack bisa yang jadi. Auto apa TOT SF ya. Sekarang bukan summer hit lagi loh. TOT SF sekarang. Jadi lebih bagus dong. Benar. Wakot jumbo premium gold dari mana nih? Dari Val juga. Dari enggak dari apa? Jumbo premium gold pack ini dari Rival. Dari Rival juga ya. Nah, lu Rivalnya rank berapa sih? Enggak tahu gua. Oh. Rank 3. Rank 3 tapi bukan divisi 1 lagi ya. Sama oh iya iya, gua bukan divisi 1 gua. Iya, makanya dapetnya beda. Oh iya iya. Soalnya abang gua mainin ID gua soalnya. Oh. Kalah mulu jadinya. akhirnya wokat dong. Iya, tapi benderanya ya busquet paling ini. Ya busquet ya busquet. Founder juga udah kalah kayaknya. Benar. Foundernya mas sekarang udah pakai TOTS kali. Iya. Udah nggak perlu yang busquet gini. Leno tapi busquet juga ya. Dong. Ya. Kan ada harganya. Nah. Oke. Okay. Apakah ini bisa mendulang koin? Benar. Emang lo masih mau beli siapa sih? Gua masih mau beli CR, gua kurang gope. Oh masih kurang, oke apakah ini bisa dapat gope? Gope lah setidaknya gope. Ya elah Spanyol mulu. Apa ini? Carvajal, aduh. Lu pakai Carvajal kan? Gua pakai Carvajal. Kasih tuh Carvajal. Bawanya dong bang. Tiago, Awar. Awar mahal gak sih? Awar berapa ya? Coba lihat. Kalau secara stat sih bagus sih. Oh, aduh. Cepedo. Apa ini? Kalau Thiago, Thiago berapa? Thiago gua rasa enggak nyampe cepe. Ini berapa nih? Harganya kalau enggak salah 200 sih harganya. 200 sih. Ya ampun, ya. Sampah. Mendekati lah buat beli CR. Iya, iya. Oke lah. Kurang 200, berarti gua harus bayar lagi, guys. Mau oh, gimana? Oke guys, itu dia pack opening dari gua dan sepertinya ya as usual gak dapet apa-apa yang gua pengen dapet CR, Mbappe, Neymar gak dapet, siapin gua emang kayak gitu. Gua cuma dapet siapa tadi player picknya, Osimhen ada Wan-Bissaka lah sama satu lagi, Cruz boleh buat Potter yeah. Dan untuk TOTS SF nya gua cuma dapet Carvajal, Thiago, dan Awar, itu lumayan lah. Oke guys, kalau kalian enjoy konten ini jangan lupa untuk subscribe ke channel Raja Esports, tekan loncengnya di bawah, dan juga follow kita di IG @RajaEsports. See you guys in next video.